beli gantungan kunci ke mall, mau nggak? Halo sahabat Yonsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga Yonsu. Dan ternyata cinta yang menguatkan aku antaranya. Cinta dari ayah bunda Talia. Itulah yang menguatkan Onyo sampai dengan saat ini. Ya. Apa itu? Coba lihat boleh gak? Ayo mau lihat sini. Ayo mau pegang. Lihat di hasil gambarnya, Tania. Ini siapa yang tempelin? Ayo mau lihat dulu. Lepas dulu boleh. Iya, ini buat kertas tapi ayo punya itu. Tapi ini udah sobek. Ada belakangnya. Tatapan cinta, lihat cinta banget. Tanya ke Onyo. Semangat, Mani. Ini bikin binatang. Oh. Binatang apa? Ini ikan. Ikan. Gemas banget sih ya. Mami ini ya, Mami pinter banget ya guys. Dia lagi suka bikin kayak warna-warna gitu di buku loh. Mimin gagal fokus tadi, tatapan penuh cinta dari Tania kepada Onyo. Jadi kemarin aku tuh diajakin ke mall sama dia. Mami ya. Dipanggil lagi. Kalau kita besok beli gantungan kunci ke mall, mau nggak? Beneran? Ih, kok bohong, pinter banget ngomong bohong gitu ya? Bohong katanya. Mau nggak? Mau nggak? Besok, besok dia ada apa sih? Ada jadwal apa, Aminia? Les full. Jam berapa? Dari pulang sekolah sampai. Ya, aku ingat jam mana. Oh, sedih banget saat Mami ini bilang bohong. Mungkin kok Onyo sering janjiin tapi karena sibuk ya, belum ditepati. Kurang saya. Maksum. Nanti minta bukain lagi. Oke? Iya, ayo udah ke atas. Nanti mau satu buat you. Di atas. Oke? Okay. Beneran, tapi makan yang sikit-sikit dulu. Oke okay, enggak? Tadi Yu makan semua. Iya. Enggak. Cici juga enggak mau kalah dong. Pamitan ke kokoknya sebelum naik ke kamar atas untuk tidur. Busan itu sama 3 atau 5? Dua-duanya bagus, tapi tergantung dari kamu yang mau cepat yang mana, ya enggak ya? Ayahnya. Oh, lagi sama ayahnya. Ya, lagi terus kalian bertiga. Terima kasih Kakak Mugi. Benar ya. Selesai live sebelum masuk kamar, ayah juga nyamperin Onyo untuk pamitan. Aduh, sweet banget. Hidung Onyo manjung banget. Iya guys, tapi ayah kadang suka sedih tau. Kadang suka orang-orang ada bilang hidung Onyo itu operasi. Makanya manjung kayak gini. Halo buat kamu. Halo buat kamu, ini tuh hidung udah dioperasi kamu nih. Perlu Mimin tekankan sekali lagi, hidung, wajah itu asli, tidak pernah dioplas ya. Enggak, ntar ada yang mau cekotan lagi nunggu. Ya, sambil kamu cekot memang lagi ya. Enggak ada yang ini nanti mau. Jadi di sini Onyo rela enggak end live dulu, karena ada yang menjanjikan akan COP. Semoga saja beneran ya. Enggak beneran. Tantan, ayo matiin, nanti ayo matiin. No. Sampein aja. Antoni kadang-kadang batu banget nih, Antoni bilang. Oh, adminnya udah mau berhenti gitu ya, udah mau selesai. Tapi kata Onyo, no, nanti dulu ada yang mau COP. Wow. Ikutin Onyo dari 2019, aduh lama banget dong. Ih, kamu tipe orangnya setia. Setia ya. Ngikutin Onyo dari tahun 2019. Penggemar yang sangat loyal dan setia. Yang pertama, tatapan penuh cinta dari Tania kepada Onyo. Jadi live Onyo itu merupakan live di tepi kolam renang. Live itu dilaksanakan setelah Onyo baru pulang dari villa pribadi bersama ayah dan tim. Setelah sampai di rumah,
Onyo lanjut bekerja lagi. Pada saat sedang live, tiba-tiba koko Onyo ini disamperin oleh adiknya dan membawa sesuatu, yaitu sebuah kertas mewarnai. Dan yang mewarnai itu Tania sendiri. Di sini sepertinya Tania menghampiri kokonya, nggak hanya sekedar pamitan, tetapi juga mau menunjukkan kepada Onyo, koko Onyo ini hasil karya Mami Nia. Ketika koko Onyo bertanya kepada Mami Nia, ini gambar apa Mami? Dan dengan penuh semangat dan antusias, penuh kebanggaan tentu saja, Mami Nia menjelaskan kepada Onyo proses mewarnainya seperti apa, ini hewan-hewan apa yang diwarnai. Dan di sini ada yang bikin gagal fokus. Ini sudah slow motion ya, tatapan penuh cinta dari Mami Nia kepada Onyo. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pernah kan mengalami saat orang tua menatap kalian penuh arti, penuh cinta, sangat dalam. Atau tatapan dari pacar kalian, ketika menatap kalian dan matanya itu tidak bisa berbohong. Tatapan yang penuh, penuh kasih sayang. Bukan tatapan biasa dari seorang teman kepada kalian. Kalau soal sayangnya, Talia dan Tania kepada Onyo itu tidak diragukan lagi. Kalau Talia kan sudah besar ya, sudah tahu soal proses perjalanan hidup dari Betran, dari Manggarai sampai ke Jakarta. Tetapi kalian bayangkan, Tania di umur segitu tapi juga sudah paham soal kehidupan kokoknya, soal perjalanan hidup kokoknya. Yang kedua, koko Onyo sampai kaget saat Mami Nia bilang bohong ke Onyo. Jadi ceritanya, Onyo itu hari ini mau ngajakin Mami Nia ke mall untuk beli gantungan kunci. Entah kenapa, sahabat Onsu, Mami Nia sepertinya tidak percaya dengan janji yang diberikan oleh koko Onyo. Dan yang bikin terkejut di sini, respon dari Mami Nia ketika mau diajakin oleh koko Onyo ke mall. Kata Mami Nia, bohong. Jadi di sini sepertinya Mami Nia ini tidak percaya bahwa koko Onyo akan mengajaknya ke mall hari ini untuk beli gantungan kunci. Kalian bisa lihat ekspresi kaget dari Onyo. Nggak percaya bahwa kata bohong itu akan keluar dari mulut Mami Nia. Sini koko Onyo juga nggak salah sama sekali, sahabat Onsu. Mungkin Onyo pernah menjanjikan Mami Nia, mengajak Mami Nia, tapi belum terrealisasi. Karena kalian tahu saking padatnya aktivitas atau jadwal dari Onyo saat ini. Tetapi sepertinya untuk kali ini koko Onyo serius untuk mengajak adiknya keluar. Hal ini dibuktikan ketika Onyo bertanya kepada pengasuh, hari ini Mami Nia aktivitasnya apa saja? Tapi dibalas oleh pengasuh bahwa selesai sekolah Mami Nia ini full les. Min belum tahu apakah hari ini jadi atau masih harus menunggu lagi keesokan harinya karena padatnya jadwal dari Mami Nia untuk les. Semoga saja hari ini bisa terwujud ya. Jadi untuk menaruh kepercayaan dari Mami Nia kepada Onyo. Yang ketiga, sebelum tidur Cici Talia juga berpamitan ke koko Onyo. Jadi pada saat hendak mau tidur, selesai bermain gitu ya, Cici Talia terlebih dahulu nyamperin koko Onyo untuk sekedar pamitan selamat malam. Dan seperti biasa, like always, ada kecupan manis yang diberikan oleh Onyo kepada Cici Talia. Nah, di momen itu, Cici Talia hendak meminta sesuatu kepada Onyo, yaitu berupa makanan. Dan kebetulan, makanan itu belum bisa dibuka karena masih proses penjualan. Tahu nggak respon Onyo apa? Iya, nanti selesai live, koko Onyo akan nyamperin Cici ke atas. Koko Onyo akan bawain makanan. Tapi, Cici Talia jangan tidur dulu. Atau Cici Talia jangan sikat gigi dulu, biar bisa dimakan ketika Onyo nanti bawain makanan tersebut. Ada hal yang dipetik di sini. The Onsu selalu mengajarkan kepada ketiga anak-anaknya untuk rajin sikat gigi sebelum tidur dan setelah sikat gigi, mereka ini tidak boleh lagi ngemil atau makan. Tidak boleh memasukkan makanan apapun ke mulut kalau mereka sudah sikat gigi. Makanya Onyo meminta adiknya jangan sikat gigi dulu. Nanti koko Onyo bawain makan. Setelah makan baru Cici Talia sikat gigi. Aturan ketat yang diberikan oleh The Onsu kepada trio Onsu ini semua untuk kebaikan mereka, untuk kesehatan gigi dari mereka. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu yang Mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.